Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Seri. Halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat drama lagi nih guys. Jadi nama dramanya adalah drama shopping di Mall Plaza bersama mamahku. Yeay. Ya udah deh guys, daripada lama-lama, langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama videoku setiap aku ngupload video. Dan jangan lupa video lebih aja, selamat menonton. Aduh, bosan banget nih di rumah. Kayaknya aku mau nelpon mamaku dulu deh ya, sekalian ngomong sesuatu yang sangat tidak terduga. Nah, ini mumpung mama lagi online, jadi aku bakalan telepon mama aku. Halo ma, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nah, ini ma, aku boleh ngajak mama buat jalan-jalan di Mall Plaza nggak ma? Soalnya stok makanan aku itu tuh udah habis. Habis itu juga apa sih namanya, baju aku juga udah jelek-jelek gitu ma. Aku juga bosan sama baju-baju aku sendiri. Ya udah, nanti mama langsung ke Mall Plazanya aja ya. Oke ma, makasih ya ma. Iya, sama-sama. Ya udah ma, kalau gitu sekarang aku mau siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi mama aku mau diajak. Alhamdulillah, rezeki anak soleh ya. Di sini aku juga bakalan bawa uang. Di sini aku bawanya yang 100.000 sama yang 50.000-an. Aku pakai baju yang bagus ya. Enggak bagus-bagus banget sih, tapi kayak ya udahlah ya, biarin aja. Ini baju paling favorit aku. Oke, sekarang kita langsung saja keluar. Assalamualaikum. Kekunci. Assalamualaikum. Villager ini selalu menaiki my sepeda. Hey, beli dong kamu ini. Ada kucing. Halo kucing ya, tapi cowok, tapi kok warnanya rainbow ya? Kok agak lain? Kira-kira mama sudah sampai belum ya? Tapi kan rumahnya mamaku di dekat Mall Plaza, mungkin aja kan udah sampai kali ya. Ya insya Allah aja deh. Insya Allah. Nah, kita parkir. Sudah deh, padahal pakai sepeda. Pakai parkir ya kan. Oke, assalamualaikum. Itu mama. Halo mama. Maaf ya udah buat mama nungguin lama di sini. Iya, enggak apa-apa. Iya, ma. Mama bawa uang enggak? Aduh, mama tadi lupa. Ya udah deh, kalau gitu gak apa-apa sih, aku juga tadi udah bawa uang, jadinya nanti kalau misalnya mama butuh apa-apa tinggal bilang ke aku aja ya. Iya. Ya udah mah, kalau gitu bantuin aku pilih-pilih dong. Kira-kira aku harus beli tas enggak ya, mah? Ya, tas kamu masih bagus enggak? Aku enggak punya tas. Ya udah beli. Yeay, di sini aku bakalan pilih tas warna magenta, kayaknya aku nggak pernah punya, jadi kita beli. Iya, yeah, ini nggak tahu sih harganya berapa. Sekarang ini lucu, parfum. Aku boleh beli parfum nggak ma? Iya boleh. Oke. Ini aku belinya tuh sebenarnya yang butuh-butuh buat aku aja ya guys, ini buat belanja bulanan gitu. Nah sekarang butuh sabun. Jadi sabunnya itu aku mau beli yang warnanya pink. Cuma aku belinya satu. Kayaknya dua sih. Ngapain beli satu padahal ke mall gitu. Nah sekarang beli sampo deh. Ya stoknya tinggal satu ya, terpaksa. Kayaknya kita juga butuh beli buku. Ini aku belinya buku yang ini. Buku tema juga butuh. Siapa tahu aku kayak di sana nggak ada buku gitu. Penghapus. Bukan, aku butuhnya cuma bolpen doang sih. Bolpen 2. Nah udah deh, kita kasih di inventory dulu, gak ngaruh lah ya. Ya lagian kan juga gak tahu. Nah sekarang aku harus beli baju berapa ya ma, aku bingung.
dua aja cukup kan? Oh ya udah deh, kalau gitu aku mau beli dua aja. Wah banyak banget. Iya ada yang warna biru guys. Ih lucu, ada yang cosplay jadi Pokemon juga nih. Kayaknya aku suka banget sih sama Pokemon. Gimana kamu? Astagfirullahaladzim. Nah, oke. Sekarang kesempatan aku tinggal satu. Aku harus beli warna magenta. Aku lagi suka. Aduh, apa sih? Ya Allah. Aku tuh sampai-sampai pengen memeluk bajunya. Padahal mah di situ ya, guys ya. Oke. Hello. Hello. Heh. Kok agak lain nih makin lama ya. Kawaiworku makin agak lain nih. Aduh. Gimana dah ngambilnya? Mohon maaf, ini ngambilnya bagaimana? Hello. Ya Allah. Aku rasanya ingin membuang bajunya, tapi kan ini di mall bukan di swalayan. Lah di swalayan juga enggak boleh kali. Bentar ya. Nah, guys, akhirnya setelah satu abad bisa juga ya. Nah, udah nih Mas, sekarang aku udah beli semuanya, baju terus sama peralatan-peralatan lainnya. Oh iya, Mayang, kamu enggak beli makanan? Kayaknya sih makanannya ada di atas deh, Mas. Soalnya aku enggak pernah kesini. Soalnya kan ini baru ya. Iya, dari dulu enggak pernah diisi dan sekarang akhirnya diisi juga. Sekarang aku mau bayar dulu ya, Mama tunggu di sini dulu aja enggak apa-apa kan? Iya. Oke, sekarang kita bayar di kasir dulu ya. Permisi Mbak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya beli buku temanya 2, pulpennya 2, parfum 1, terus sabunnya 2, buku plus pulpen 1, terus sampo 1, baju setelannya ada 2 dan tasnya 1. Totalnya jadi berapa ya Mbak? Total semuanya jadinya 700.000 ya Mbak. Oke Mbak. Ya Allah, 700.000. What the fuck man. Sumpah mau bingit. Nah namanya juga gue juga bilang swalayan. Namanya juga mau gitu. Oke Mbak, itu uangnya sudah pas ya Mbak. Oh baik, terima kasih. Iya sama-sama. Ya udah Mbak, ini aku udah selesai bayarnya. Tadi totalnya sebanyak 700.000 Mbak. Ya udah mah kalau gitu yuk kita ke atas ya. Ayo. Oke, mama aku di belakang aku ya guys. Aku ke atas dulu deh. 1000 abad kemudian. Wah, ternyata yang luas itu bukan cuma di bawah mah, ternyata lebih luas di atas ya mah. Iya. Ya udah mah kalau gitu sekarang aku mau pilih-pilih dulu ya mah. Iya. Oke, sekarang pilih apa nih? Sosis, daging, dan ikan. Ini dia nih. Karena stok makanan aku tuh tinggal dikit. Mau nangis. Btw ini untuk apa sih, kayak baju-bajunya. Aku taruh di sini dulu karena biar tidak mengganggu suasana hatiku. Sulit. Astagfirullahaladzim, itu lagu apaan? Gak tau. Nah, ini aku butuh sosis gak ya buat bikin hotdog? Kayaknya sih butuh deh. Butuh 4 kali ya. Terus kalau ikannya, karena saya tidak terlalu suka. Maksudnya daging sih, ini daging ikan. Maksudnya daging ayam gitu. Butuh 2. Terus habis itu daging sapi nih, paling suka tapi gak suka banget. Butuh 6 aja deh. Oke, habis itu ini ikan kod. Bukan ikan salmon ya. Bukan ya. Oke, udah beli 2 aja deh ya. Udah sore dong. Ya udahlah, gak apa-apa. Buah-buahan. Kayaknya buah berry ya, maksudnya buah cherry deh. Iya mah, ada apa mah? Oh iya, itu adikmu dibeliin susu ya sama ciki-ciki gitu. Oh, oke mah. Ya udah kalau gitu sekarang kita beliin buat adikku tercinta susu. Oh iya, lupa tanya mama. Ma, emangnya aku harus beli susu buat adik berapa? 2 aja. Oke, 2. Alhamdulillah tidak merepotkan lagi anak itu ya. Tapi aku kayaknya belinya itu madu guys. Aku madu adikku tercinta yang membagongkan ya, gak tahu.
adekku itu suka jajanan apa sih? Mama, adek itu suka jajanan apa sih? Aku tidak tahu. Ya, apa aja gitu. Oh ya udah sih terserah aku ya guys, karena yang beli juga aku. Tidak sombong sih. Ada pai guys, pai susu. Ya suka sih adekku. Beli dua aja, karena dia itu biasanya membagongkan. Kalau aku beli cookies deh. Eh tapi makin lama kok bosen. Yaudah beli kue aja kali. Siapa tahu ini kalau kuenya mahal, aku kayaknya mau beli satu sih. Takutnya kayak mahal ya kan. Oh iya koal guys, koal. Beli semuanya deh, 64. Oke. Ini udah bunga sih, tapi aku gak perlu bunga. Yaudah mah, ini aku udah selesai nih semua belanjaannya. Sekarang aku tinggal mau bayar dulu ya mah. Iya. Oke. Ya kayaknya gerimis deh. Yaudahlah, bayar dulu aja cepet-cepet ya kan. Permisi mbak, ini saya beli susunya 1, 2. Susunya 2, madunya 16, pai susunya 2, sosisnya 4, koalnya 64, kuenya 1, terus daging ayam 2, daging sapi 6, ikan kotnya 2, buah ceri 2, terus ya udah sih, itu total semuanya jadinya berapa ya, Mbak? Total semuanya jadinya 600.000 ya kak. Oke mbak, 600.000 di bawah tadi 700.000, sekarang 600. Gimana sih? Ya udah sih, ya kan kurangi 100.000. Oke mbak, itu uangnya sudah pas ya mbak? Oh ya, terima kasih, selamat datang kembali kak. Iya sama-sama. Udah nih mas, semuanya udah aku beli semua yang ada di sini. Ini udah malam nih mah, gimana kalau kita langsung pulang aja mah? Ya udah deh. Ya udah kalau gitu, ayo kita pulang mah. Yuk. Oke, sekarang aku mau pulang guys. Bye bye Mall Plaza. Oke deh guys, gitu dulu ya drama dari aku, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye sirkdu, bye bye semua.